hadir di tempat ini, saya sangat bangga dan yakin apa yang telah kita lakukan ini bisa berjalan dengan baik. Karena NTT itu sangat luar biasa PLN-nya. KTT ASEAN Summit ke-42 ini sebuah momentum untuk Nusa Tenggara Timur. Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi di sebuah tempat itu kalau ada energi. PLN bukan saja menerangi, tapi PLN juga pilar pertumbuhan ekonomi dimanapun energi itu berada. Energi itu bukan komoditi. Energi adalah infrastruktur. Tapi sekali lagi saya memberikan hormat, respect dan apel siaga kelistrikan ini sangat penting. Dan kita bersyukur mempunyai seorang dirut yang memberikan perhatian, dan saya ulang apel ini, saya dirut agak nyenyak sedikit. Bersyukur pada Tuhan bahwa semuanya bisa berjalan yang baik. Terima kasih kepada seluruh jajaran PLN di bawah komando Bung Darmo. Dedikasi yang telah diberikan buat Republik ini, bangsa dan negara ini. Kita sukseskan KTT ASEAN Summit yang ke-42. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua.